maka niat dia tidak memadai. Kalau sekiranya dia berniat, masa dia tengah niat tu, dia tengah syak nak masuk waktu tak kita, dia baru niat. Berlainan kalau sekiranya dia telah berniat, dia niatlah, kemudian baru timbul rasa syak fajar dah terbit atau belum, maka diterima niat dia memadai niat. Maksudnya kalau dekat waktu masuk waktu subuh kan, kita niat dulu, kemudian baru timbul rasa syak masa subuh kita, kita dah niat, boleh diterima. Tapi kalau memang dah dekat masa subuh dan kita dah confirm masa subuh lagi, kita pun niat, maka tidak memadai. Apatah lagi kalau sekiranya dah habis subuh. Ikut ulama mana dia tak tak buka kan, dia memang dia tak tak puasa kan, dia tak tu bila dia kata macam tu ni, dia menjadikan alasan dia buka niat kalau buka puasa dulu. Okey kan, lepas tu yang kata niat tu baik kalau kita dah lintas lintas ke hati esok nak nak puasa esok mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan ya, sahabat dulu insyaAllah.